Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua murid? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sahaja, ya? Saya Cikgu Sharfah Norizan binti Salamon dari SMK Taman Ihsan. Baiklah murid-murid, Cikgu yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Pastikan murid-murid sentiasa berada di hadapan televisyen masing-masing di rumah sehingga ke akhir pembelajaran kita. Jangan lupa sediakan buku nota untuk membuat catatan, kerana dengan adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan pada kemudian hari. Pada hari ini, cikgu akan mengajar anda semua prosa tradisional, iaitu syair pohon buluh dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih Tingkatan 1. Jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti perkara yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, memahami huraian maksud setiap rangkap syair pohon buluh. Kedua, mengenal pasti tema, persoalan, bentuk, unsur bunyi, nilai dan pengajaran syair pohon buluh. Baik, suka untuk cikgu ingatkan di sini, murid hanya perlu memberikan tumpuan kepada aspek tema dan persoalan bagi objektif pembelajaran berkaitan syair pohon buluh ini. Ini gambar pohon buluh. Pohon buluh banyak kegunaannya. Selain daripada rebungnya dijadikan makanan, pohon buluh dijadikan sumber ekonomi sesebuah negara. Di samping itu, buluh juga dijadikan sebagai simbol budaya. Murid-murid hendak tahu ciri-ciri istimewa buluh? Baik, cikgu ingin berkongsi sedikit antara ciri istimewa buluh adalah sifatnya yang cepat matang itu menyebabkan buluh dianggap sebagai satu tanaman yang baik bagi usaha pemuliharaan alam sekitar. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, buluh juga dikatakan mampu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida berbanding pokok lain. Buluh juga mempunyai keistimewaan daripada segi ketahanan menghadapi kegaran kerana sifatnya yang boleh melentur dan fleksibel. Menarik bukan? Dalam pelajaran kita hari ini, murid-murid pasti teruja untuk mengetahui maksud setiap rangkap syair pohon buluh yang ingin disampaikan oleh pengarang. Terlebih dahulu, cikgu mahu murid-murid mendengar dan menghayati video syair yang telah dilagukan ini. Jom dengar murid-murid. Menara tinggi, banyak bertingkat. Di sana tiada bilik bersekat. Tiada bertangga naik melekat. Mata-mata menjaga segenap pangkat. Yang ada sedia panji-panji bendera hingga sampai ke kemuncak menara. Banyak ada
ia bersaudara. Yang ada pula bersama gara. Selalu dipandang, dilihat adanya. Tinggi rendah dijerat pangkatnya. Besar kecil ikat binanya. Terlalu kuat pula asasnya. Ikatnya licin, di luar di dalam. Gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam. Ikat tingkatnya tak nampak alam. Tanpa membuang masa lagi, cikgu akan menerangkan maksud setiap rangkap syair pohon buluh. Maksud rangkap yang pertama ialah pohon buluh digambarkan sebagai sebuah menara tinggi yang bertingkat-tingkat tetapi tidak mempunyai bilik dan tangga. Setiap pangkat atau ruas buluh dikawal oleh mata-mata iaitu miang buluh. Secara realitinya, rumpunan buluh menggambarkan masyarakat. Oleh itu, masyarakat dinasihatkan agar bermuafakat dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Maksud rangkap yang kedua ialah daun-daun buluh diibaratkan sebagai kibaran bendera dari pangkal hingga puncak pokok. Daun-daun buluh menggambarkan kehidupan masyarakat berbilang kaum yang aman dan sejahtera. Maksud rangkap yang ketiga ialah sudah menjadi resmi pokok, hidup berbatang-batang dalam satu rumpun tanpa mengira kekuatan atau saiz. Masyarakat perlulah hidup bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat, kedudukan atau status. Dengan ini, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Maksud rangkap yang keempat ialah bahagian luar dan dalam batang buluh licin. Keadaan di dalam batang buluh gelap seperti malam. Batang buluh dapat menakung air supaya air di dalamnya tidak tumpah. Hal ini menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu dan bermuafakat. Hubungan yang kukuh sesama anggota masyarakat menjadikannya kuat. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan tema syair pohon buluh. Murid-murid, sila ambil perhatian. Syair pohon buluh ini bertemakan tentang perpaduan atau keutuhan hidup bersatu. Hal ini dapat digambarkan dengan sifat kepaduan atau keutuhan yang dimiliki oleh pohon-pohon buluh. Sekarang, mari kita lihat pula persoalan bagi syair pohon buluh. Persoalan merujuk kepada perkara-perkara pokok atau utama yang ingin dikemukakan oleh pengarang bagi memantapkan tema dalam sebuah karya. Terdapat 5 persoalan yang cikgu akan kongsikan dengan murid-murid. Murid-murid, sila dengar baik-baik.
Persoalan pertama ialah persoalan melaksanakan tugas dengan adil dan saksama. Persoalan ini terkandung dalam rangkap pertama baris keempat syair yang menyatakan bahawa mata-mata menjaga segenap pangkat. Jadi murid-murid, seseorang yang melaksanakan tugas dan memikul tanggungjawab menegakkan undang-undang harus sentiasa berlaku adil dengan tidak membeza-bezakan manusia. Persoalan kedua ialah persoalan hidup bermasyarakat sebagai bersaudara. Persoalan ini pula terkandung dalam rangkap kedua, baris ketiga yang menyatakan bahawa banyak ada ia bersaudara. Tahukah murid-murid, persaudaraan penting kerana ia akan membawa kepada perpaduan. Perpaduan ini pula akan membawa kepada ketahanan negara. Persoalan ketiga ialah persoalan sedia berkongsi matlamat dan berusaha untuk mencapainya secara bersama-sama. Persoalan keempat pula adalah persoalan pangkat tidak membezakan seseorang dalam masyarakat. Persoalan kelima pula, persoalan memperkukuh perpaduan dalam membentuk masyarakat supaya dapat menempuh segala cabaran dan dugaan. Seterusnya, marilah kita mengenal pasti bentuk syair pohon buluh. Pertama, syair ini terdiri daripada empat baris dalam setiap rangkap atau empat kerat seperti pantun juga. Kesemua baris ini juga merupakan maksud syair yang telah dikarang. Kedua, jumlah suku kata pada tiap-tiap baris ialah antara 9 hingga 12 suku kata. Contohnya, besar kecil ikat binanya mengandungi 9 suku kata. Mata-mata menjaga segenap pangkat mengandungi 12 suku kata. Ketiga, bunyi atau rima di hujung baris adalah sama atau setiap pengakhirannya berakhir dengan A, 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 A. Keempat, syair tidak mempunyai pembayang maksud seperti pantun. Terdapat tiga unsur bunyi yang cikgu hendak kongsikan di sini. Pertama, asonansi. Contohnya, di sana tiada bilik bersekat. Baris ini mempunyai perulangan vokal A. Kedua, hingga sampai ke kemuncak menara. Baris ini mempunyai perulangan vokal E. Ketiga, yang sedia ada panji-panji bendera. Baris ini mempunyai perulangan vokal I. Unsur bunyi yang kedua adalah aliterasi. Contohnya, menara tinggi banyak bertingkat. Baris ini mempunyai perulangan konsonan B. Selalu dipandang, dilihat adanya. Baris ini mempunyai perulangan konsonan D. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan mengkaji aspek nilai syair pohon buluh. Terdapat 5 nilai yang cikgu akan kongsikan bersama-sama murid sekalian. Pertama, nilai yang terdapat dalam syair pohon buluh adalah nilai keadilan. Contohnya, pihak berwajib bersikap adil kepada semua pihak tanpa mengira pangkat. Sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, kita dituntut berlaku adil berasaskan nilai kemanusiaan sejagat dan membudayakan amalan melaksanakan keadilan dalam kehidupan. Nilai kedua yang terkandung dalam syair ini ialah nilai tolong-menolong. Contohnya, semua anggota masyarakat tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Nilai yang ketiga,
ialah nilai perpaduan. Contohnya, anggota masyarakat hidup bersatu padu tanpa mengira pangkat. Murid-murid yang saya kasihi, nilai yang keempat bagi syair Pohon Buluh ialah nilai persaudaraan. Contohnya, anggota masyarakat hidup seperti bersaudara. Nilai terakhir yang akan kita bincangkan ialah nilai tanggungjawab. Contohnya, setiap anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga nama baik negara. Dalam syair Pohon Buluh ini, pengarang ingin menyampaikan mesej bahawa tanggungjawab ini merupakan suatu tuntutan dan merupakan salah satu daripada ciri pembentukan modal insan. Murid-murid yang dikasihi, sekarang mari kita lihat pula pengajaran yang terdapat dalam syair ini. Cikgu akan mengupas 6 pengajaran dalam syair Pohon Buluh. Pengajaran pertama ialah pihak berkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan adilnya supaya tidak timbul ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat. Pengajaran kedua ialah anggota masyarakat haruslah hidup dalam semangat persaudaraan yang kukuh. Pengajaran ketiga ialah kita tidak sepatutnya menjadikan pangkat sebagai pemisah antara anggota masyarakat supaya perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat diperkukuh. Pengajaran keempat dalam syair Pohon Buluh ialah setiap anggota masyarakat haruslah berganding bahu dalam memelihara nama baik negara dan melindungi negara daripada sebarang ancaman. Murid-murid yang cikgu sayangi, pengajaran yang kelima ialah kita perlulah memberikan layanan adil dan saksama supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Pengajaran yang keenam ialah golongan tua dan muda hendaklah berganding bahu dan bekerjasama supaya dapat memperkukuh asas perpaduan. Untuk lebih memahami tajuk kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh semua murid. Soalan yang pertama, berdasarkan syair Pohon Buluh, bagaimanakah keadaan menara yang terdapat dalam rangkap pertama syair? Soalan pertama ini mempunyai 3 markah. Soalan yang kedua, banyak nilai yang terdapat dalam syair Pohon Buluh. Berikan 3 nilai yang terdapat dalam syair tersebut. Soalan kedua ini mempunyai 3 markah. Soalan yang ketiga, semangat perpaduan yang utuh dapat mengekalkan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengekalkan perpaduan? Baiklah murid-murid, soalan ini mempunyai 4 markah. Sekarang kita akan membincangkan jawapan bagi soalan yang cikgu berikan sebentar tadi. Ingat ya, murid mestilah memberikan jawapan yang relevan dengan soalan sahaja. Jawapan bagi soalan pertama, murid boleh menjawab seperti jawapan yang ada pada cikgu seperti berikut. Berdasarkan syair Pohon Buluh, keadaan menara yang terdapat dalam rangkap pertama syair ialah menara itu tinggi dan banyak bertingkat. Selain itu, menara itu tiada bilik yang bersekat dan tiada bertangga untuk naik ke atas. Akhir sekali,
terdapat mata-mata yang menjaga di setiap pangkat di menara itu? Jawapan bagi soalan 2. Berdasarkan syair Pohon Buloh, tiga nilai yang terdapat dalam syair ini ialah yang pertama, nilai perpaduan. Contohnya, ikatan pohon buluh menggambarkan kekuatan masyarakat yang bersatu padu. Nilai yang kedua ialah nilai keadilan. Contohnya, pemerintahan sesebuah negara yang adil tanpa mengira pangkat dan keturunan. Nilai yang ketiga ialah nilai tolong-menolong. Contohnya, semua anggota masyarakat tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Jawapan bagi soalan ketiga. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengekalkan perpaduan ialah setiap anggota masyarakat mesti mengamalkan sikap bertolak ansur antara satu sama lain tanpa mengira kaum supaya tidak timbul perselisihan faham dan perpaduan akan dicapai. Selain itu, setiap anggota masyarakat perlulah mempunyai semangat cinta akan tanah air dan bersatu padu menjaga keharmonian dan keamanan negara. Dengan itu, semangat perpaduan antara kaum dapat dicapai. Akhir sekali, setiap anggota masyarakat juga perlu sentiasa hormat menghormati antara masyarakat yang berlainan agama, bangsa serta budaya hidup. Oleh itu, perpaduan negara akan dapat dicapai. Bagaimana? Adakah jawapan yang kamu peroleh sama dengan jawapan cikgu berikan tadi? Bagus! Nampaknya kamu sudah mahir mengenal pasti tema, persoalan, bentuk, unsur bunyi, nilai dan pengajaran syair Pohon Buluh. Tahniah murid-murid! Berdasarkan aspek tema, persoalan, nilai dan pengajaran yang terdapat dalam syair, terdapat banyak yang boleh kita pelajari dan aplikasikan dalam hampir keseluruhan kehidupan masyarakat kita. Penggunaan sistem teknologi yang semakin meluas dalam arus pendidikan semasa perlu disulami nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Tanpa kasih sayang dan kemanusiaan, seseorang itu mudah terpengaruh dengan ekstremisme yang akhirnya memusnahkan masyarakat. Murid yang kamil dapat menjalin tali ukhuwah tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Nilai-nilai yang berharga akan menjadi iktibar dalam kehidupan mereka supaya saling membantu, bak aur dengan tebing. Semangat ini bertepatan dengan peribahasa bersatu teguh, bercerai, roboh. Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum adalah kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Oleh itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat menghargai perpaduan dan keamanan serta hubungan persaudaraan yang telah pun terjalin dalam kalangan anggota masyarakat. Sedar tidak sedar, kita sudah pun sampai ke penghujung segmen pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin mengucapkan kepada semua murid selamat maju jaya dan semoga sentiasa cemerlang pada masa akan datang. Semoga perkara yang dipelajari oleh semua murid pada hari ini dapat dimanfaatkan ke arah memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Assalamualaikum dan terima kasih.